Oke, selamat siang teman-teman bediler. Salam satu lara, salam bediler. Jumpa kembali di channel Sobat Bediler ya. Kali ini special edition pertengahan Februari, kita ready stok lagi PCP LDT Black Army ya. Dan ini sisa stok hanya 3 pucuk saja teman-teman. Jadi bagi teman-teman semua yang lagi cari senapan budget 2 jutaan murah namun powernya big game, silahkan bisa untuk order PCP LDT ini sekarang juga ke CS kami. Untuk stoknya cuma ada 3 pucuk di gudang kami, jadi monggo bisa untuk langsung rebutan sekarang juga. Untuk pemesanan langsung hubungi CS-nya, ada di bawah sini ya sobat-sobat semua, seperti itu. Oke, untuk unit ini itu tersedia hanya warna coklat saja. Jadi apabila teman-teman semua yang ada di rumah itu mau request warna lain, nanti bisa ditanyakan dulu ke CS-nya supaya bisa di requestkan ke pabrik ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita bahas untuk reviewnya, spill-spill speknya dulu supaya kalau mau beli sudah tahu speknya ya, jadi tidak nyesel kalau udah datang unitnya. Oke, untuk unit senapan ini panjang larasnya itu sekitar 60 cm dan tak ingatkan, senapan ini itu sistemnya LDT ya, laras dalam tabung, sehingga untuk laras dan juga tabungnya menyatu jadi satu. Untuk tabungnya OD25 bahan kuningan, untuk larasnya bahan baja, panjang 60. Oke, nah untuk popornya popor klasik, ada manometernya juga di bagian bawah senapan, dan pengisiannya nanti pengisian angin dari senapan ini maksimal di 3000 safety di 2700 PSI ya. Oke, nah untuk speed tracknya ini punya 2-3 speed track tarikan, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian dalam berburu ya. Support juga ini kalau digunakan berburu small game, medium sampai big game. Kalau mau small game ya seperti itu pai, tikus, ular ya teman-teman, itu mungkin bisa pakai satu speed itu sudah cukup. Kalau mau sedikit lebih besar lagi hewan targetnya, bisa gunakan power atau speed track itu 2-3 ya, seperti itu. Oke, nah untuk tembakannya sendiri berapa kali shoot? Kalau diisi full angin, senapan ini ketika diisi full angin 2700 PSI itu bisa menghasilkan sekitar 20 kali tembakan tergantung power dan juga setelannya teman-teman. Jadi kalian nanti kalau mau order senapan ini bisa order sekarang, dan untuk powernya juga cukup lumayan tinggi. Untuk FPS-nya sekitar 800 hingga 900 FPS. Cukup lumayan tinggi untuk sekelas senapan PCP 2 jutaan. Ya, untuk unitnya sisa 3 pucuk saja. Apabila ingin order bisa untuk langsung order. Bagi yang sudah DP juga bisa untuk langsung pelunasan ke CS-nya ya, teman-teman. Siap kirim ke seluruh wilayah di Indonesia, unitnya mulus mening, siap order, siap kirim ya, siap jedor juga. Jadi cuma dengan budget 2,3 sobat-sobat semua sudah bisa memiliki unit spesial ini ya. Buruan, untuk stoknya terbatas, jadi bisa digaspol sekarang juga. Oke, untuk info pemesanan, pengorderan, pembayaran silahkan langsung saja japri admin CS-nya ya, nanti akan dijelaskan lebih detail. Dan apabila ingin menjadi reseller juga bisa sekali, untuk pengambilan dalam jumlah banyak juga bisa sekali, nanti negonya langsung ke CS-nya ya teman-teman, kayak gitu. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk videonya, terima kasih banyak dan salam satu laras.